Hal yang cukup aneh pada cidukan di malam hari ini. Oma Alpati, Mama Kejora seakan mau menangis. Begitupun Tante, sahabat bundanya pada saat umroh juga merasakan hal yang sama. Mimik wajah mereka seakan berubah sedih di tengah kebahagiaan menjalankan ibadah umroh. Ya, bocah yang masih kecil ini harus mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Dari kecil ia udah dicaci maki, dihina oleh sebagian fan orang lain, guys ya. Ya, bocah yang imut dan lucu akhirnya harus bisa berjalan tertatih merangkak sendiri ketika ayahnya tak bersamanya, ketika papanya harus didera satu kesalahan yang ia perbuat, yakni berselingkuh saat ia masih kecil. Apalagi bundanya juga mendapatkan kekerasan dari sang papa. Benarkah demikian? Bagaimana imut dan lucunya serta perjalanan Abang L malam ini? Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
Gua tanpa istri gua, tanpa kenal Lesti, tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gua punya. Gua tidak mampulah mencapai segala sekarang yang gua punya. Begitu juga sebaliknya, tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak mampu untuk capai. Mencapai itu, tidak mampu untuk. Gak akan beli tas Hermes, Dede. Mendingan Dede beli gitu. Sawah kalau Dede gak kawin sama Rizky Billar. Iya gitu. Dan gua punya duit, Dede mendingan Dede tabung aja ya, karena Dede punya suami baik, soalnya kaya raya. Makanya cari dulu bukti. Bahwa valuasi Lester Entertainment itu udah ratusan miliar. Wow. Padahal bentuknya baru 6 bulan. Apa-apa valuasi Lester-nya apa? Dari pendapatan income saat itu. Income yang kita saat itu banyak, lumayan dapat beberapa pemasukan dari sponsor sini. Nah, dibeli lah gue beberapa persen. Sabar. Beberapa persen aja ya. Itu udah cukup gue untuk bertahun-tahun ya hidup gue sebenarnya. Tapi kan gak mungkin gue, yaudah lepas tangan aja. Lesti. Mas Yami banyak hatersnya. Oh, iya, banyak hatersnya. Oh, tenang bang, orang ganteng memang banyak hatersnya. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.